rusak. Dirista, Dek. Enggak bisa. Kok enggak bisa sih ini? Biasa ambil cucian. Oh. Ngono bapake ngono ibuke. Melibur ya hari ini? Iya. Oh iya minggu. Bapak ngapain itu? Ini bor ini lho dapat 6 dikasih tadi itu. Oh, bik mau muter-muter lho, Jok. Kena ada musik ya. Iya, oh ini apa? Oh, anak kunci ini, Dok. Nah.
kerang itu. Wah, bisa. Mbak Indi. Ya, masuk, masuk. Nih. Tuh, temenmu. Oh, yo ngajak ta. Masuk sini. Mau sini masuk ngono to. Ayo main boneka yuk. Wis main mas itu. Kalau ada boneka dibuat cerita, bisa kan? Bisa. Ya, aku tak becak lagi ya. Ini udah habis makan siang tadi ya. Biar dapat rezeki banyak, bisa buat beli HP atau membutuhkan HP-nya ini, nggak bisa sekolah ya. Ya wis. Ya, waktunya selesai, aku tak berangkat lagi becak. Ya. Jam 10 pagi aja, Pak. Kalau bisa kan?
lagi ya. Ini udah habis makan siang tadi ya. Biar dapat rezeki. Saya juga lagi sibuk, gagal transaksi gara-gara dompet saya ketinggalan, Pak. Nggak tahu, kan? Saya nggak ada alamatnya. Ini uang saya berkurang apa enggak, nih? Pak, jalan, Pak. Iya, iya, iya. Tadi itu ya, pas Ibu arisan itu ya, ada kabar Retno itu loh. Kenapa Retno? Juara satu, Pak, nyanyinya. Wah, melok seneng lagi itu punya tetangga, anaknya juara kan bagus itu ya. Betulnya, ya. Indi itu ya bisa loh, Pak. Oh, suaranya lebih bagus, Pak. Iya, tapi kan lomba itu bayar. Nah iya, terus gimana Pak dapat duitnya itu loh, biar Indi bisa les-les gitu loh Pak, kayak anak-anak lain itu loh Pak. Les ya, oh iya, nah tantenya itu lah, anu tuh, juara nyanyi radio dulu dan sekarang buka les nyanyi di rumah. Indi ditawari suruh ikut nyanyi di sana. Ya Bapak itu panggil Indi tuh. Iya Pak. Ya, gini loh, Nduk. Suaramu kan bagus. Kemarin nyanyi di kamar mandi itu, Bapak dengar. Wah, suaranya wapi. Mbak, coba kamu nanti ikut les gitu. Kan tambah bagus suaranya. Mau. Mau ya, dia. Nanti Ibu yang antar ya. Dia bisa nyanyi. Ya. Bakat itu kalau tidak dikembangkan ya, itu seperti kamu diberi kue, kamu simpen. Nah, setelah seminggu baru kamu buka, mambu kayak enak dipangan, kan eman-eman. Ya, mau kan? Nanti belajar nyanyi yang benar, ya. Gimana ya? Ya udah mau, tapi diantar ya. Iya, nanti ya. Ibu yang nganter. Ibu yang nganter, kalau Bapak nganggur ya Bapak yang nganter gitu loh. Iya. Ya udah aku main dulu ya. Ganti baju loh, jangan pakai baju ini. Iya. Terus Pak, ini masalahnya rumahnya Ratna itu kan agak jauh. Nah terus Ibu nganternya gimana? Wong nanti naik objek ya mahal. Masa Ibu jalan kaki ke sana, Pak? Kita itu orang dulu sampai berjalan kaki. Nah itu yang penting. Jangan dimanjakan anaknya, nanti kalau seandainya suatu saat dia harus jalan kaki, biarkan dia jalan kaki. Nah, itu masalahnya mau apa enggak, Pak, jalan kaki ke sana itu? Ya, Ibu dongengilah, diceritain dulu tuh jalan dua kali lipat dari rumahnya Lentera Ratna itu jalan kaki, pulang pergi gitu. Itu demi cita-cita itu harus berani, harus mengorbankan diri, tenaga dan sebagainya itu.
Walah Pak zamannya wis beda kok sik kembali ke. Nah, nyatanya kayak gitu, kalau saya punya motor 3 ya tak kasihkan semua suruh naik semua. Lah mau motor 1 aja enggak punya, sik nyicil ya pentile tok kemarin baru beli. Iye. Nemu tutup pentil di jalan kan eman-eman, besok duwe motor kena nggo tutup pentilku. Lah, satu dulu nemunya gitu. Ya diterima wae lah. Ya wes, kalau gitu berarti Bapak aja yang antar. Loh, ya enggak tuh janjinya kan pertama Ibu yang antar. Kalau Ibu terpaksa enggak bisa karena ngambil cucian baru Bapak, itu loh. Wes Bapak aja sing antar, enak kan tinggal narik becak. Lah Ibu kan jalan ke sana. Iya, sudahlah, wes. Mbok wes nanti pokoknya saya yang antar, kalau memang saya enggak bisa ya Ibu kudu berangkat juga loh. Ya, mereketan jalan kaki atau Bapak lo ya sing anterin. Ya wes. Jauh sih capek aku. Yo sabar deh, memang rumahnya Tante Ratna itu jauh. Makanya Ibu ajak kamu lewat sawah ini biar lebih dekat. Kalau lewat jalan raya ya tambah jauh deh. Lah Ibu mau naik gojek nggak punya uang deh? Eman-eman biar untuk sanggunya kamu aja. Suruh ngantar bapak lagi narik. Bu berhenti dulu, istirahat dulu. Ya wes, duduk di sini dulu sebentar. Sekarang ikan-ikan enggak ada. Ayo. Selamat pagi. Oh, ada Mbak Indi. Iya, terima kasih Tante Ratna. Duduk. Ini loh, Dek Ratna. Pertama ya kangen sampean toh. Kedua, ini ponakanmu ini kepengen belajar nyanyi. Dari dulu kan enggak mau ya. Terus kemarin itu pengen belajar nyanyi sama Tante Ratna gitu. Jadi saya antar ke sini. Boleh. Mulai kapan? Mulai hari ini? Ini ada teman-temannya juga di sini mau belajar musik sama. Mulai sekarang ya? Mau. Mau. Oh ya, mau. Oke. Tante Ratna. Bapaknya mana, Mbak? Bapaknya lagi narik dari tadi. Oh. Jadi ini enggak bisa nganter. Ke sini naik apa? Jalan kaki. Alah. Iya. Tuh, jadi pengen bisa nyanyi jalan kaki. Lewat sawah tadi, Dek. Oh, biar mulai lebih dekat ya, mulai ya, sekarang ya. Oke, mau kamu mau nyanyi apa, bisanya lagu apa? Lagu cita-cita. Yuk coba, yuk ayo. Bila kamu punya cita-cita,
Kejar sampai kau dapatkan, rajin belajar dan berdoa untuk bekal di hari tua. Bila kamu latihan di sini karena ini ya. Terus berikutnya gimana nanti latihan setiap hari apa? Diajak ke sini aja we, sama anaknya bisanya kapan gitu. Kalau saya kan bisa setiap hari. Setiap hari bisa ya. Oh ya. Di. Di. Sudah selesai, ayo kita pulang. Pamit sama Tante Ratna.